9 antara stasiun Pondok Jati Pasar Senen pada pukul 20.19. Untuk memaksimalkan perjalanan baik KA jarak jauh ataupun juga KRL untuk lintas Pasar Senen sampai dengan Jakarta Kota, ini dilakukan rekayasa pola operasi. Untuk keberangkatan KA jarak jauh sendiri, perjalanannya khususnya dari stasiun Pasar Senen itu tetap dapat dilakukan. Jadi perjalanan KA jarak jauh dari dan menuju stasiun Pasar Senen tetap dapat dilakukan, hanya saja mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama ataupun mengalami kelambatan karena menggunakan satu jalur bergantian. Nah, kemudian untuk pola operasi dari perjalanan KRL sendiri, ini untuk relasi Bekasi-Jakarta Kota yang melalui Pasar Senen, perjalanan hanya dapat dilakukan sampai dengan stasiun Jatinegara. Nah, kemudian untuk KRL relasi Bogor-Jatinegara, perjalanan hanya dapat dilakukan sebagian sampai dengan stasiun Kampung Bandan dan sebagian lagi sampai dengan stasiun Pasar Senen, setelah itu kembali lagi ke Bogor. Kemudian untuk pengguna KA jarak jauh yang mungkin mengalami kelambatan lebih dari 1 jam untuk keberangkatannya, jika ingin memutuskan untuk batal perjalanan, itu dapat melakukan proses pembatalan dengan pengembalian biaya tiket 100% itu di loket stasiun jarak jauh. Untuk ini? Kalau proses penanganan